ibadah Minggu keluarga di HKBP Serpong Distrik 21 Banten dengan tema Sukacita di dalam Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Bila Tuhan izinkan kita sekarang beribadah di tengah-tengah keluarga kita, itu adalah bukti bahwa Dia tetap hadir di sini. Bila pun kita beribadah di rumah ini, hal tersebut semata-mata untuk ikut berpartisipasi aktif menghambat dan memutus penyebaran virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah bangsa kita. Kita yakin dan percaya Allah hadir di tempat ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami hadir di hadapan-Mu yang kudus di tengah-tengah keluarga kami di rumah ini, ingin memuji dan menyembah-Mu. Kami memohon kasih-Mu, kiranya kami tetap dalam naungan penyertaan-Mu. Sukacita di dalam Tuhan, itulah firman Tuhan pada Minggu dalam pendetaan ini. Apakah sukacita kita hari ini ketika kita sedang menghadapi dahsyatnya serangan virus corona? Pemazmur mengatakan, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Ya, inilah sukacita kita, bahwa di dalam penderitaan, kesakitan dan ancaman hidup, keselamatan itu adalah dari Tuhan Allah. Oleh karenanya, marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi memuliakan nama-Nya. Kita bernyanyi dari pendek nomor 557 ayat 1 sampai ketiga. Thank you.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menentukan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah padanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua yang berkabung karenanya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang dari air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihentikan. Apabila engkau berjalan dari api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji namamu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih setiamu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati bagi kami. Kuatkanlah hati dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan sertai jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari Yohanes nomor 86 ayat 1 dan 3. Sampai saat
saat ini Tuhan menyertai kita. Benar, memang kita hidup tidak hanya di dalam sukacita, namun pergumulan hidup, persoalan dan sukacita pun datang silih berganti. Bahkan tidak tanggung-tanggung saat ini kita mengalami kekhawatiran yang tinggi, hidup yang terancam oleh virus corona. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapinya. Solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa saat ini diuji, apakah saling bahu-membahu menghadapi ancaman virus corona. Walau demikian, sebagai anak Tuhan, apakah yang layak kita katakan hari ini? Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Dengan menyadari pergumulan hidup saat ini, baik saat menerima sukacita maupun menghadapi sukacita, kegembiraan maupun kegelisahan, kiranya melalui itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebagai sumber kebahagiaan itu. Mengingat semuanya itu, kita diharapkan untuk semakin dekat kepada Tuhan dengan berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Sebagai orang percaya yang yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita hanya kepada pemberian Tuhan saja. Mungkin kita takut, khawatir dan bimbang. Mungkin kita hilang kendali dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti seorang yang berjalan kegelapan, tidak tahu apa yang ada di depannya. Bahkan dengan rasa takut, ia tidak mampu melihat ke depan. Tetapi kita yang sudah dipilih Tuhan, anak-anak yang sudah diberkati, tetaplah kuat dan jangan khawatir. Berserahlah kepada Tuhan. Ia akan senantiasa menopang dan memegang tanganmu. Marilah kita berdoa, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kiranya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus berkenan menolong kita. Marilah kita bernyanyi dari Kemenet No. 686 ayat pertama dan kedua. Dan
dalam penebusan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Seperti tertulis 1 Petrus 4 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 19. Kita membaca secara responsoria. Saudara-saudara yang dikasih, janganlah kamu heran akan api siksaan yang akan datang kepadamu setiap ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan kebahagiaan yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia mati, melainkan hendaklah ia menyembah Allah di dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kemudian nomor 174 ayat pertama dan kedua. Ditatap dari kalau Tuhan siang kabar Yomi, ima Tuhan
ahana masa di ngurun nabi sigalupan tak kasutukan sungon nabi notong ima Tuhan na kudang hamaoro di sentok sukan poktibion khusus nama di Tuhan di negara nami negara Indonesia kali Tuhan manggil-manggil mahami tua rupa muda bagi asa tetap Tuhan ho meralian asih asim kami asa ngir Tuhan katup salku akan masa di poktibio kali Tuhan suruh matur diptur berbagi oleh Tuhan tupur tibion asa diusir Tuhan aka wasu isi polis nama pat kami oleh Tuhan bimbang roh ragu-ragu oleh Tuhan napa sorokan nami nama rako satu koro kami santukun dari Tuhan dia mati kami Tuhan satu gugur laku mangalo akan kurang di pamatang kami Tuhan buat kita-kita kalau kumpir Tuhan bisa berguna Tuhan bersonang suara buah kami oleh Tuhan di ngurung nami segala hari jadi Tuhan siani karena oleh Tuhan roh kami Tuhan rupamu dibagi mengidu mengelek Tuhan rupamu asal kita Tuhan ho na padimu dimutusan berguna Tuhan na masa di Portikion jadi Tuhan Portikion udang ketukan siang kami jemaatmu menarwasmu negabe boyo tukan mungkin kapar siang nami alanya karena masa nuai ima corona virus yang terjadi tukan di pandemi seluruh dunia tukan alih markus jerohar kami tukan tukan dapat sokong tukan seluruhnya akan kemon gabe dan markapur siang tuko tuko roh kami makurus mengiru pengurupio asangkir Tuhan atau Tuhan punah di Tuhan coronavirus asangkir Tuhan buat kami mengulang-ulang nami buat sedia kala darung bangkul dari Tuhan oro Tuhan nama alias sedunia masa ikuti bio siapa mau tahu dari Tuhan posrohan nami ditiki-tiki napetek kali Tuhan na jonokon Bui Tuhan yang kami mampu siap portibion khusus untuk Tuhan di negara nami Indonesia. Dia Tuhan Tuhan keluarga pas keluarga hagugur dua hari pas. Asal dia Tuhan berbubu kami mengawal kesalahan di kekuatan kami Tuhan. Tuhan Amitikion pengkuasa tenang Tuhan Tuhan. Gudang Tuhan siap ruasmu siap hakai besar komun dari bagasi persatu itu. Mengimangil mahamil Tuhan ya karena kosong irwasmu na baik Tuhan di rumah sakit dohona di jalur ya Tuhan mengidu kami tuko asakumah Tuhan berukut tangan muda bagi bubunga Tuhan akasahi semua tangan nasida dalam perbubu itu karena ke dokter na merawat nasida dohon ubat dikenangan dari Tuhan perbubu asam korpon kaki pasor tua tangan nasida sehingga hamil Tuhan itu karena mengikut bui Tuhan rapat memuji pasangan dokter hal itu Tuhan menutupi urang kami Tuhan sifat meninggal woko hal itu Tuhan suruh matur dikter berbadi hal itu Tuhan asal sudah tertutup kami Tuhan asal kotok apelodol nami ahapin namasa di perlu nami segera kemarin lewat kami itu Tuhan sekilu mata Tuhan Guru yang mengawal Tuhan akan sari-sari siang kami seluruhnya soal Tuhan di Portibio mengidu maham Tuhan Tuhan badi omi Tuhan raja omi tarak mana Tuhan kami siang abal sambil Tuhan asing kita Tuhan dan bipak Tuhan dan ragu dalam mengundurkan nami terlalu Tuhan menguji pasangan Tuhan kuasa tahu Tuhan di seluruhnya Tuhan mengundur nami kuasa Tuhan nama Tuhan seluruhnya mengundur nami jala kuyukan kami bersikap tetap hari yang memporongin roh roh isyari yang diberikan Tuhan hal itu Tuhan perhatikan Tuhan kami Tuhan mengingat Tuhan diwamitakan nami oleh Tuhan dan perusahaan sebut dengan laho Bapak Tuhan dan ingat masyarakatnya
Ima Tuhan yang berusaha sempurna akan ngapain cara kan nalaku habis itu Tuhan manan wadawur krono Tuhan na terus Tuhan bertambah akan nakona krono Tuhan di negara nami asimah rohaman Tuhan tepaku Tuhan tangan muda badiai mengatakan nami siap presiden satu tingkat na terendah Tuhan sehingga Tuhan masalah Eropa kotor royal ke masyarakat nalaku mengaruh virus corona pasrohan Nabi Tuhan untuk berumur Tuhan Tuhan bertahanami jalan terbaik sehingga Tuhan masyarakat masyarakat hamil Tuhan dan ragu-ragu dia tahu Nabi segera pari ya dihamil Tuhan akan si panganan atau Tuhan Tuhan segera pari sehingga Tuhan mampu siroha kami Ima Tuhan dan dikurangi aktivitas nabi Tuhan sehari-hari. Asima rohan Tuhan. Lihat umat Tuhan di kami, saudara Eropa. Asa pasal Eropa, Ima Tuhan. Semua dengan kami, atau pengguna. Luar luas Tuhan di kuria Asima rohan Ima Tuhan. Poso rohan nabi. Lalu orang-orang Tuhan, Ima Tuhan. Sahab roh di sehingga dengan. So, kena Ima Tuhan. Bikin nabi maha kami. Nabi Nisar, Ima Poso. Umat Tuhan, Ima Poso. Ima Poso, Ima Tuhan. Asa ngir Tuhan. Akan kesehatan untuk kami menitiki tekatan lebih dari buat Tuhan bersemayam dari Tuhan di roh yang masing-masing rasa buat Tuhan yang gabi pegangan di kami jaga tukup di dalam di Tuhan sungguh-sungguh dahulu asimah roh kami di Tuhan lusa nama Tuhan dan berani di pulau sesa guna terapat Tuhan pada nama Tuhan mahide Yesus Kristus dalam matang yang kami amin. Kita mengenai dokumen nomor 428. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kerana melindungi
jantan. Daripada ribu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah. Bersuka citalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan Allah mendengarkan orang-orang Kristen. Dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji dia. Lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yahuda, supaya orang-orang yang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan yang saya kasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah, karena mengikut Yesus butuh ketulusan dan kesetiaan. Mengikut Yesus bukan hanya berkumpul di gereja, beribadah dan melayani. Tapi menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, kita harus melalui masalah, ancaman dan tantangan. Banyak menghadapi segala cobaan dan rintangan. Dan banyak proses hidup yang harus kita lalui. Dan ada harga yang harus dibayar mahal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen memilih karakter seperti murid-murid Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya berlayar, maka datanglah angin kencang dan badai disertai hujan lebat, sehingga perahu itu menjadi oleng dan nyaris tenggelam. Murid-murid Yesus menjadi sangat ketakutan dan panik luar biasa. Sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka saling menyalahkan dan saling membentak dan saling memarahi. Banyak orang berkarakter seperti murid-murid Yesus. Karena mengikut Yesus setiap hari. Beribadah, kemudian berkumpul dan melayani. Bukan hanya itu saja, mengikut Yesus dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kesetiaan dan iman yang teguh. Di tengah perjalanan hidup mengarungi kehidupan kita sehari-hari, saat kita diserang badai, kita diserang penyakit, menghadapi wabah virus seperti yang terjadi akhir-akhir ini, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bahkan kehilangan harta benda, dilanda masalah, termasuk masalah ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Saat ini iman kita diuji, tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah berputus asa, seperti yang terjadi saat murid-murid Yesus berlayar. Mereka mengatakan kita akan binasa, kita akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan kita tidak akan pernah binasa. Kita tidak akan pernah mati. Karena hidup mati dijamin oleh Tuhan. Pemazmur pada saat ini dalam firman Tuhan mengajak kita supaya kita
Semua orang diajak untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap keluarga, setiap pribadi diajak untuk berdoa supaya kesulitan ini cepat berlalu. Ketika murid-murid Yesus berseru dan menyadari bahwa Yesus ada di dalam perahu, mereka menghampiri Yesus dan mengatakan, "Tuhan, Guru, kita akan mati, kita akan tenggelam." Tapi apa kata Tuhan Yesus? "Hai kamu yang sedikit iman, percayalah kepada Tuhan. Jangan takut." Kemudian Tuhan menghardik angin kencang. Kemudian gelombang itu tenang. Dan laut itu pun tenang kembali. Sehingga mereka bisa berlayar melanjutkan perjalanan dengan tenang. Demikianlah kita di tengah ancaman virus COVID-19 pada saat ini. Semua orang pada ketakutan. Bahkan ada orang yang ketakutan sangat-sangat berlebihan. Kita diajak oleh Mazmur dalam kesesakan ini, di dalam kesulitan ini, dalam situasi ini, untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Kita diajak untuk berdoa. Kita diarahkan kepada Tuhan supaya kita tetap teguh, tidak panik dan tidak stres. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membutuhkan nahkoda kehidupan yang menuntun perjalanan hidup kita, yaitu Yesus. Dengan wabah virus corona atau wabah COVID-19, Mazmur mengajak kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita diajak untuk mendirikan tiang-tiang doa di setiap rumah. Kita diajak berdoa dan mengokohkan iman kita di rumah masing-masing. Jadi kita beribadah di rumah bukan karena kita meragukan kuasa Tuhan, tapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan hikmat itu kita gunakan untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam rangka mengurangi wabah virus COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai ini akan berlalu. Dan kita berharap Yesus Kristus akan menenangkan badai ini. Mari kita berseru kepada Tuhan di dalam doa setiap keluarga, setiap pribadi. Mari kita berharap dalam suasana yang sulit ini dan berusaha tenang untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Jika semua orang Kristen berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Yesus akan bertindak sebagaimana dia menyembuhkan anak berikut itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan panik dengan ketakutan yang berlebihan. Baguslah saudara yang keluarga, yang beribadah di rumah masing-masing, berdoalah dengan sepenuh hati. Ingatlah kepada Tuhan dan pandanglah Yesus adalah penolong yang sejati. Dia akan bertindak. Bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah, berharaplah kepada Tuhan, karena ketakutan ini akan berlalu. Minggu ini adalah minggu letari, yang artinya sukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Kita sulit untuk bersukacita tanpa hidup di dalam pengharapan. Orang yang bersuka cita adalah orang yang berharap bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Kita mampu bersuka cita karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia.
semuanya ini akan berlalu sampai suasana situasi dan kondisi pulih seperti biasa. Bapak Ibu, melalui minggu ini dalam firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menghimbau kepada kita semua orang Kristen, semua jemaat, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, dan yakinlah, berharaplah, dan bersukacitalah dalam pengharapan, karena akan tiba saatnya semuanya ini akan berlalu. Keadaan kita, bangsa kita, dunia ini akan dipulihkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu dalam firman-Mu, sebab kami beriman dengan sungguh-sungguh, dengan kesesakan, dengan kesulitan itu, dengan ancaman wabah virus corona atau wabah COVID-19. Biarlah kami menjalani kehidupan kami, mengarungi kehidupan kami dalam iman yang teguh, sehingga kami tidak akan pernah panik dan tidak akan berlebihan. Kami akan berusaha dengan hidup dengan tenang dan bersandar kepada Tuhan. Ya Allah, kami dalam nama Yesus, kami percaya bahwa keadaan ini akan dipulihkan, akan tenang kembali, sebagaimana Yesus menidurkan angin beliau. Terima kasih Bapa, berkat semua jemaat, berkat semua majelis, berkat semua keluarga, bangsa dan negara kami, bahkan semua penduduk di dunia ini. Tuhan, ampunlah dosa kami melalui pengampunan yang Tuhan, dua kali layak menerima Tuhan, dan semua badai ini, ketakutan ini akan berlalu, dan hidup kami akan tenang kembali dan dipulihkan kembali seperti biasa. Ampunilah dalam Tuhan, kasihanilah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan buat kerajaan Tuhan.
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang untuk raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus.